Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah sekalian dan juga akhwat sekalian, bapak sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa mengaji setelah sekian lama tidak dimungkinkan bagi kita semuanya untuk berkegiatan secara normal termasuk kajian. Alhamdulillah Allah telah mengangkat insyaallah wabah pandemi COVID-19 dan semoga tidak datang lagi insyaallah ya rabbal alamin. Ini suatu hal yang patut untuk disyukuri karena sebagian di antara saudara kita ataupun mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di masa-masa yang lalu termasuk karena COVID-19. Semoga mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang masih hidup semoga bisa mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan pahala untuk terus beribadah, untuk terus mengaji agar kita lebih banyak mengetahui tentang apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, agar kita mengetahui apa yang dibawa oleh beliau, biar kita bisa menghentikan kalau seandainya ada sebagian amalan kita, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ajaran beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ngaji ini suatu keniscayaan. Ini sekedar pemanasan ya ikhwan. Pemanasan untuk kajian-kajian berikutnya insyaallah. Kita ini ya ikhwan sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita sebagai seorang muslim. Orang beragama dia itu bisa mengikuti suatu ajaran agamanya kalau dia itu tahu apa yang dibawa oleh nabinya, apa yang diajarkan oleh nabinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kalian, oleh Rasulullah, kalian ambillah. Dan apa yang dilarang oleh beliau, kalian hentikan ataupun kalian jauhi. Seseorang itu bisa melaksanakan suatu perintah, bisa menghentikan suatu larangan adalah kalau dia itu tahu teorinya. Biar kita tahu teori, maka kita perlu untuk mengaji. Sehingga jangan heran kalau dalam agama Islam bahwa mengaji ataupun nuntut ilmu syari agama Islam itu hukumnya wajib. Kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Dalam suatu riwayat wa muslimatin, nuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi individu muslim. Artinya setiap muslim ini wajib hukumnya untuk mengaji, untuk nuntut ilmu syariah agama-agama Islam. Karena kenapa? Karena tahu ataukah tidak tahunya kita tentang Allah Subhanahu wa taala ataupun tentang Rasulullah adalah terletak kita itu rajin ngaji ataukah tidak rajin ngaji. Orang-orang yang berpotensi banyak melanggar suatu syariah yang bebas untuk berbuat apa saja
tanpa ada suatu batasan apapun juga adalah orang-orang yang jarang ngaji, orang-orang yang tidak mau menghadiri suatu kaji-kajian, tidak pandang apakah dia anak seorang ustadz ataukah anak kiai ataukah anak pemuka-pemuka agama ataukah anak orang-orang yang kita hormati. Kalau dia jauh dari kajian, maka potensi pelanggaran syariah akan sangat-sangat besar. Oleh karena itu ikhwah sekalian, alhamdulillah kita semua saat ini insyaallah yang hadir di masjid ini, kita lagi berproses untuk mengetahui tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah, hadis-hadis yang beliau sampaikan, ataupun nanti disebutkan tentang firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita bahwa kita semua di saat mau menghadiri suatu kajian, semoga ini sudah cukup untuk menggugurkan suatu kewajiban nuntut ilmu syariah agama, agama Islam yang kita harapkan dan terus kita doakan, terus berdoa kepada Allah SWT. Semoga di saat kita itu telah mengetahui banyak keilmuan, menambah wawasan tentang agama Islam, harapan kita, doa kita, semoga kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Karena enggak ada artinya banyak teori tanpa praktek. Semoga kita, kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dimungkinkan untuk bisa mengaji dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kajian yang online ataupun yang kajian yang off, yang offline. Dan kajian saat ini ataupun nanti kajian-kajian berikutnya insyaallah akan kita online-kan insyaallah di channel Mantabah, di channel Ma'ad Mantabah. Ini tadinya ana usaha untuk mengonline-kan, ternyata sekarang lagi ada error, Allah alam kenapa. Semoga pekan depan nanti bisa di-online-kan insyaallah, tapi sudah ana rekam di laptop. Semoga dimudahkan nanti untuk menguploadnya insyaallah di channel Ma'ad Mantabah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung bahas hadisnya ya ikhwah sekalian. Kita langsung bahas hadisnya. Ini hadis berkaitan tentang ataupun babnya, ini adalah bab yang ke-65 tentang zikrul maut wa qisril ataupun wa qasril amal, yaitu tentang mengingat kematian serta memendekkan angan-angan amal. Bismillahirrahmanirrahim, langsung hadis yang ke 574. Hadis yang ke-574. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kita mengatakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kita doakan, adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah sama ayah beliau yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sehingga kita mendoakan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, qala, beliau berkata begini, akhada Rasulullah bimankibai, bimankibainya, Nabi Muhammad beliau memegang pundak. Ini kata sebagian ulama adalah karena faktor kedekatan Rasulullah terhadap sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab, dipegang pundak-pundaknya. Ataupun sebagian syurah, sebagian pencerah hadis, mereka mengatakan bahwa tujuan Nabi Muhammad beliau memegang pundak sahabat Abdullah bin Khattab itu adalah agar beliau lebih perhatian tentang apa yang akan Rasulullah sampaikan terhadap sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian beliau bilang begini, Nabi Muhammad beliau bilang begini, kun fid dunya ka annaka gharibun aw abira sabil, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini gharibun, sebagaimana orang yang mengembara ataupun seorang yang lagi bermusafir.
Kita ini ya ikhwah sekalian terlahir dari rahim ibu kita, menghadapi berbagai macam fitnah, berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cobaan yang berat itu adalah hubbud dunya, adalah cinta dunia. Kalau sudah dunia ini melekat rekat dalam hati dan tidak ada celah sama sekali untuk nginget akhirat, maka yang terjadi adalah orang ini di saat dia terlahir di dunia, dia adalah akan menjadikan dunia tersebut sebagai tujuan akhirnya. Kalau sudah begitu, maka di saat dia mencari suatu penghasilan untuk menghidupi keluarganya, tidak akan pandang apakah halal ataukah haram. Dia buka misalnya kontrakan bebas, membawa pasangan, membawa pacar ke sana. Enggak peduli masalah halal haram. Dia akan bebas tanpa ada syarat-syaratnya. Apalagi mungkin daerahnya ataupun kontrakannya itu kontrakan-kontrakan yang dekat kampus. Kalau di sana tidak disyaratkan sama sekali, jam malamnya juga enggak ada, bebas untuk membawa pasangan, ini tempat adalah tempat setan di sana. Kira-kira bagaimana kalau orang-orang awam diberikan fasilitas semacam itu dan tidak ada peraturan sama sekali? Maka mereka akan berpasang-pasang masuk ke sana tanpa ada suatu batasan. Sehingga kadang-kadang kita masya Allah, di saat kita mencari suatu kontrakan, mencari suatu kos-kosan di sekitar suatu kampus, menggunakan media sosial, menemukan komentar-komentar yang la haula wala quwata illa billah. Ini ada pertanyaan, kontrakannya ini ataupun kos-kosannya ini bolehkah kita membawa pasangan? Bukan membawa istri. Pasangan di sini ya ikhwah sekalian, bukanlah istri. Tapi adalah bolehkah membawa pacar ke sana? Apakah ada jam malam ataukah tidak? Yang komentar banyaknya masya Allah. Orang-orang semacam ini ya ikhwah sekalian, mereka tidak peduli untuk apa mereka itu dilahirkan oleh ibu mereka. Kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rata-rata umat manusia mereka lupa pada Allah, sehingga di saat mereka mencari suatu penghasilan, mereka bebas untuk berbuat semau-maunya, yang penting duitnya besar. Kucuran dana dari atasan dipangkas, yang misalnya yang sebelumnya dari pusat 2M, sampai di dataran yang paling bawah tinggal 1M sekian. Ini kemana ini yang sebelumnya? Karena setiap tanda tangan minta jatah. Sebagian di antara umat manusia ya ikhwah sekalian, mereka itu menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Jangan heran tidak akan peduli tentang masalah syariah. Tidak akan heran masalah hal haram. Tidak akan peduli tentang masalah apakah boleh ataukah tidak boleh dalam syariah agama Islam. Di saat mau bekerja ke suatu perusahaan, dia tidak akan menyelidiki perusahaan ini perusahaan-perusahaan yang produksi sesuatu yang halal atau yang haram. Yang penting tenaganya dipakai untuk urusan halal haram adalah urusan yang kesekian. Orang-orang semacam ini semoga diberikan hidayah oleh Allah SWT. Mereka menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, bukan sebagai seorang yang gharib. Kalau orang yang gharib, orang yang terasing ataupun yang lagi bermusafir, orang yang lagi mengembara, dimungkinkan dia itu balik ke rumahnya lagi. Kalau dimungkinkan balik ke rumahnya lagi, maka perbekalan yang dia bawa
ataupun kalau seandainya dia itu berhenti sebentar, adalah berhenti dalam rangka untuk persiapkan perbekalan biar nanti sampai ke tempat tujuan, ataupun balik lagi ke tempat tujuannya. Kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari ibu Hawa alaihissalam, istri Nabi Adam alaihissalam. Beliau dari mana? Dari surga. Itu adalah rumah kita. Itu nanti yang perlu kita targetkan secara besar, tulis besar-besar. Surga target terakhir kita, ataupun destinasi kita. Orang yang bermusafir, termasuk dia keluar dari gerbang rahim ibundanya, melahirkan dia, akan balik lagi. Kita ini di saat diciptakan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah SWT sebagai seorang muslim, kita perlu untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya biar nanti tujuan kita ini tidak bergeser ke sebelahnya. Tujuan kita adalah surga, bukan ke sebelah kiri-kirinya, ke neraka. Kita ciptakan ataupun kita persiapkan perbekalan sebanyak-banyaknya, termasuk diantaranya adalah mengetahui risalah Rasulullah SAW, mengetahui tentang beliau, mengetahui tentang apa yang beliau bawa, biar nanti perbekalan ini cukup untuk melangkahkan kaki ke surga. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah sehingga setiap detik kita, di saat kita bertindak, di saat kita itu melangkahkan kaki, di saat kita itu melaksanakan sebuah kegiatan, semoga kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang memang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, bukan kegiatan yang malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu difikir dua kali lipat, berkali-kali, di saat kita itu mau berbuat sesuatu, kira-kira membahayakan saya untuk akhirat saya ataukah tidak. Ini yang dikatakan, perhatikan, Nabi Muhammad beliau mengatakan, memberikan pesan terhadap sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pesan terhadap beliau ataupun pesan terhadap seorang sahabat, otomatis pesannya untuk pesan kita semuanya. Karena mereka, para sahabat, adalah umat Rasulullah, dan kita juga umat Rasulullah. Para sahabat hidup di zaman Rasulullah yang langsung bisa mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Di saat beliau menyampaikan terhadap para sahabat agar mereka melaksanakan suatu syariah, maka kita mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakannya, untuk memegang hadis-hadis ini, dijadikan hadis ini sebagai suatu pegangan untuk pengingat kita bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara. Oleh Rasulullah diibaratkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang gharib, seorang yang musafir, aw abir sabil, ataupun orang yang sedang nyebrang jalan. Kalau orang itu nyebrang jalan, idealnya dia itu terus melangkahkan kaki, bukan malah nanti misalnya kita nyebrang jalan kemudian kita buat gubuk di tengah jalan. Kita nyebrang jalan, bukan malah membuat saung di tengah jalan. Kira-kira bagaimana kalau ada orang mau nyebrang? Mau kemana? Mau nyebrang jalan. Dia nggak menyebrang jalannya, tapi malah membuat ataupun menggelar kasur di sana. Kira-kira pengguna jalan yang lain bagaimana ya Yahwa? Akan marah-marah. Orang yang nyebrang jalan ini, idealnya dia selalu ingat bahwa saat itu dia nyebrang jalan, sehingga tidak akan nelpon di tengah jalan berhenti kemudian dia nelpon. Jalan lagi padat di tengah tol misalnya, dia mau nyebrang jalannya, karena kebetulan mungkin sebelumnya tanahnya ataupun sawahnya itu berada di suatu daerah, kemudian tahu-tahu terpisah oleh tol, sehingga dia perlu nyebrang tol untuk pergi sawah ke sawahnya. Orang yang nyebrang jalan ini, nya jalan tol ini, dia nggak akan ada sempat-sempatnya untuk berhenti nelfon tengah jalan. Nabi Muhammad membuat suatu perumpamaan di sini agar kita itu menjadikan dunia ini adalah aat, sebagaimana orang yang nyebrang jalan.
Artinya kalau seandainya kita itu adalah nyebrang jalan, setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, kemudian kita terlahir di dunia ini adalah untuk mencari suatu perbekalan biar sampai ke tempat tujuan, tujuannya cari perbekalan sebanyak-banyaknya biar nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tahap berikutnya. Tetapi ya ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, godaan berat. Godaannya apa? Godaannya bermacam-macam. Kita merasakan sendiri bagaimanakah kerasnya kehidupan kota, bagaimanakah fitnah yang terjadi di jalan-jalan, bagaimanakah fitnah ataupun godaan yang ada di dalam HP kita. Fitnahnya sangat besar. Godaan yang ada di internet yang sudah kita miliki dengan akses paket data yang unlimited, kalau tidak ada pencegahannya, tidak ada rambu-rambu syariah yang dia ketahui, maka segala pelanggaran akan dia laksanakan. Anak-anak kecil sudah berani nempeleng orang tuanya. Karena kenapa? Karena akses salah dalam penggunaan internet. Karena kenapa? Karena dia selalu mengakses full untuk game online-onlinenya yang semua isinya adalah keras, tembak-tembakan, pukul-pukulan, tendang-tendangan. Berhubung gak ada musuhnya, akhirnya menjadi musuhnya adalah orang tuanya. Fitnah sangat besar ya ikhwah sekalian. Fitnah sangat-sangat besar. Orang-orang semacam ini ya ikhwah sekalian, dia itu tidak tahu tentang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang memperdayakan. Artinya yang menipu. Cepat hilangnya. Awal-awal indahnya masya Allah, suatu bangunan yang dibangun tidak selang lama, sekitar berapa tahun kemudian sudah usang. Rasa indahnya sudah tidak ada. Ada jalan ataupun ada suatu bangunan menara yang di MT Aryono yang miring, yang mahal dulunya, yang indah dulunya, yang megah dulunya, sekarang tidak berpenghuni. Kehidupan dunia begitu cepatnya. Kolosium yang ada di mana, di Italia ya, yang megah di zamannya, sekarang hanya tinggal puing-puing saja. Keindahannya sudah tidak ada. Yang dibanggakan apa? Umat manusia, orang-orang yang hanya ingat dunianya tanpa ingat akhiratnya, mereka itu telah terperdaya tentang kehidupan dunia. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk terus mengingat tentang kematian. Saat ditanya, ini korelasi hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Ini korelasinya apa? Secara enggak langsung beliau itu mengingatkan, umat manusia, Rasulullah mengingatkan dan disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab ini. Seakan-akan beliau ataupun Rasulullah mengingatkan, kalian itu hidup dunia cuma sekedar nyebrang saja. Kalau nyebrang tidak akan lama jika dibandingkan dengan tempat tujuannya, yaitu yang baqiyah, yang kekal. Tidak seberapa lama, sehingga kita perlu sabar-sabarkan di saat kita mau datang kajian. Orang-orang yang enggak bersabar untuk duduk sekitar 45 menit, dia tidak akan mau menghadiri suatu kajian. Capek. Apalagi enggak ada sandarannya, akan capek. Orang-orang yang tidak mau menghadiri suatu kajian, sebagian di antara mereka malas. Padahal perlu untuk disabar-sabari. Perlu untuk dipaksakan diri mau menghadiri suatu kajian. Demi apa ini?
demi pengetahuan syariah, demi mengamalkannya, demi mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak dipaksakan, maka dari awal pun tidak akan mau menghadiri suatu kajian. Sehingga kalau tidak mau menghadiri suatu kajian, maka walaupun toh seandainya dia anak seorang ustadz ataupun dekat dengan masjid, maka dia akan tetap buta agama, tetap akan buta agama. Perlu disabar-sabarkan, karena dunia cuma sementara saja, dan dunia adalah bersenda gurau saja, main-main, kecuali yang dalamnya ada unsur untuk mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Korelasi antara hadis ini adalah kalian itu ataupun kita semua ini sewaktu-waktu ajal akan menjemput. Kalau sewaktu-waktu ajal akan menjemput, maka tidak akan ada kesempatan bagi kita, kalau seandainya kita mau mawas diri, tidak akan menggunakan waktu-waktu yang ada ataupun yang kita miliki kecuali untuk ibadah kepada Allah SWT. Ataupun kalau seandainya kita kerja, kita berusaha untuk mencari hal yang hak, yang halal, bukan hal yang hak, yang haram. Kita tidak mengetahuinya kapan kita akan meninggal. Kata Allah SWT, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَخْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Kalian itu tidak mengetahui tentang kalian besok itu mau ngapain. Lebih detailnya kita enggak akan mengetahuinya. Ataupun kita hanya sekedar berencana. Rencana itu pun nanti seringnya ataupun kadang-kadang beda dengan yang kita rencanakan. Memang kita enggak mengetahui bagaimana ke depannya. Dan kita juga tidak tahu kita akan meninggal di mana? Bisa meninggal sewaktu-waktu. Kalau sudah meninggal, maka faida jajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian hadis yang berikutnya. Ini sebagian penomoran hadis. Kalau di tadi hadis yang kita bacakan dalam kitab ini ada di nomor 2572. 572. Sebagian cetakan itu ada yang bernomor 574 ataupun sebagian terjemahan ada nomor 573. Kok bisa begitu, bagaimana? Sangat bisa, karena kadang-kadang saat ada suatu riwayat wa fi riwayatin, dan dalam suatu riwayat itu dijadikan sebagai satu nomor tersendiri. Dijadikan sebagai satu nomor tersendiri. Kalau dijadikan sebagai satu nomor tersendiri, maka otomatis menambah poin angka-angka tersebut. Sehingga jangan heran kalau seandainya penomoran akan beda. Oleh karena itu nanti ini perhatikan untuk masalah bunyi hadis-hadisnya. Untuk masalah nomornya kadang naik, kadang turun. Beda antara satu cetakan dengan cetakan yang lainnya. Beda antara terjemahan dengan terjemahan yang lain, yang lainnya. Yang di antum nomor berapa itu, Pak Tuku? 574. Yang antum? Bukan, beda. Nah, Allah jibarifik. Jadi berbeda. Yang ini 572, ternyata di Pak Teguh itu 5774. Nanti diperhatikan, kalau seandainya kita bacaan hadisnya, nanti dicari yang sekitar-sekitar nomor yang tersebutkan. Insyaallah akan kita ketemu. Kemudian di sini sahabat Wakana bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, sahabat Ibnu Umar tadi itu beliau yang diberikan pesan Nabi Muhammad. Kemudian di saat beliau setelah diberikan ucapan begitu, diingatkan begitu oleh Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tadri sabah." Jika engkau berada di waktu sore, maka jangan ditunggu waktu paginya. Artinya di sini ini beliau mengingatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan oleh terhadap umat manusia
di saat mereka itu berada di waktu sore hari, maka jangan hanya nunggu datangnya waktu pagi-pagi hari, tapi gunakan kesempatan tersebut dari rentang waktu antara sholat maghrib sampai sholat subuh, sebagiannya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan digunakan melongo saja, jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun hal-hal yang justru kita isikan detik demi detik dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya nanti ini orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang merugi, karena dia tidak mengetahui tentang harganya waktu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Karena nanti ya ikhwah sekalian, orang-orang yang telah meninggal nanti ada penyesalan yang ada dalam hati mereka. Orang-orang yang hanya menjadikan waktu yang tersisa lewat begitu saja tanpa ada pahala sedikit pun yang dia dapatkan, ataupun mungkin bahkan justru menambah dosa-dosanya, orang-orang semacam ini nanti di akhirat mereka akan berharap, ataupun orang-orang kafir yang telah mereka meninggal, mereka berharap agar mereka dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, hatta idza jaa ahadul maut qala rabbirji'un, saat ajal itu telah menjemput mereka, kematian telah menjemput mereka, mereka bilang rabbirji'un, ya Allah mohon engkau kembalikan kami, la'alli amalu salihah fi ma tarakt, agar aku bisa beramal soleh ataupun amalan-amalan soleh yang telah aku tinggalkan sebelumnya. Tapi mustahil, orang yang telah meninggal tidak akan dibangkitkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali yaumal ba'ath, kecuali hari kebangkitan. Selama kita hidup dunia ini, kalau orang telah mati maka telah mati, dan tidak akan ada kesempatan untuk nakut-nakuti jadi sundel bolong lah, jadi mak lampir, jadi suster ngesot, jadi apa lagi, gak akan ada kesempatan. Yang ambil bagian untuk nakut-nakuti umat manusia yang jauh dari syariat agama Allah SWT adalah para setan ataupun jin yang kafir, jin yang kafir. Sedangkan si mayat sendiri dia disibukkan dengan urusan alam barzakh, tidak akan ada kesempatan untuk jenguk, tidak ada kesempatan untuk nakut-nakuti orang yang masih hidup. Sehingga perlu berhati-hati ya ikhwaskan. Penyelewengan akidah diantaranya adalah sering nonton film horor. Penyelewengan akidah sering nonton film horor, ngerusak akidah, memberikan bayang-bayangan yang enggak benar, ada halusinasi kadang-kadang, takut sendiri, padahal enggak ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Semoga diberikan hidayah oleh Allah SWT insyaAllah. Orang-orang yang telah meninggal ya ikhwah sekalian, dia itu berharap agar dikembalikan oleh Allah SWT agar bisa beramal soleh, walaupun toh cuma sedetik saja, walaupun toh cuma sebentar saja. Ada penyesalan dalam hati mereka. Kira-kira Allah SWT akan percaya mengabulkan doa kemauan mereka atau tidak? Tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Harapan agar dibangkitkan, dikembalikan lagi oleh Allah SWT ke dunia biar mereka bisa beramal saleh, tidak akan diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Karena dia tahu karakter orang-orang yang semacam itu. Sehingga kemudian Allah SWT mengatakan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Kalau mereka itu dikembalikan ke dunia, niscaya mereka akan balik lagi mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah terhadap mereka. Kapoknya kapok Lombok, tidak akan mau beramal saleh. Allah tahu ini. Allah tahu.
Mumpung hal tersebut ya ikhwah sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala belum sampai kita alami saat ini, alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah untuk mengaji, masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri suatu kajian. Stamina iman ini ataupun semangat ini jangan sampai kendor, perlu untuk dijaga. Jangan kasih kendor. Selesai kajian, nanti sholat isya, habis sholat isya, kemudian setelah kumpul-kumpul barang dengan keluarga, langsung tidur. Untuk apa? Persiapan malam harinya biar nanti bisa sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, jadwalkan diri nanti ditutup dengan sholat witir. Jadwalkan diri nanti perlu untuk sholat qabliyatu subhi rakaat al-fajri khairun min dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat fajar lebih utama daripada dunia beserta isinya. Niatkan segala-galanya untuk saat datang ke masjid untuk satu rahim, bertemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan teman seakidah, bertemu kemudian mengucapkan salam, kemudian berjatuhan tangan, maka nanti pahala-pahala akan banyak. Selesai sholat subuh jangan langsung pulang, tunggu terlebih dahulu, ibadah terlebih dahulu, zikir terlebih dahulu, biar tentrem hidup kita. Kita awali hari kita yang baru dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai nanti bagaimana? Selesai kemudian setelah kita mungkin sarapan, kita pergi ke tempat kerja, ataupun sebelum pergi kita perlu untuk sholat duha terlebih dahulu. Jangan diberikan kendor. Jaga sholat duha ini. Jaga sholat duha. Yang hari ini belum sholat duha, semoga besok bisa sholat duha insyaallah. Ini adalah minimal-minimalnya ya ikhwah sekalian. Minimal sholat duha 2 rakaat kita kerjakan. Witir 1 rakaat kerjakan. Qobliyah ba'diyah 2 rakaat, 2 rakaat, kerjakan. Ataupun ada yang sebagian yang 4 rakaat juga kerjakan. Itu adalah minimal-minimalnya. Jangan dipaskan yang kita kerjakan cuma ibadah wajib, sedangkan yang sunnah tidak kita kerjakan. Karena nanti setelah kita meninggal, Rabbir ji'un la'alli a'malu salihah. Tadi itu, ya Allah mohon engkau berikan diriku, ya Allah mohon engkau kembalikan diriku biar aku itu bisa beramal soleh. Ini penyesalan kita ini belum sampai kesananya karena kita belum meninggal. Kita percaya yang disabdakan Rasulullah benar. Kita percaya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah benar. Ini yang kita imani. Mumpung masih ada kesempatan ya ikhwah sekalian, perlu kita jaga stamina semangat kita untuk beribadah. Setelah tadi itu adalah sholat duha, terus jaga stamina ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti di saat di kantor, kalau di sana banyak fitnah, maka berusaha untuk menjaga pandangan. Kemudian setelah nanti sudah mendekati adzan salat zuhur, kita pergi ke masjid, persiapan untuk berwudu. Sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat untuk qabliyatuz-zuhri. Kemudian disusul begitu seterusnya. Jangan kasih kendor. Kita kasih pelajaran dalam jiwa kita. Ini saling mengingatkan. Ini kita berat. Di dunia ini berat. Perlu kita pasangkan diri, enak enggak enak kita perlu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat enggak berat ada kewajiban untuk sholat subuh berjamaah. Ada kewajiban untuk bangun pagi. Ini yang perlu terus untuk kita jaga, jangan kasih kendor. Dan jangan coba-coba kalau seandainya saat ini antum sudah menghadiri kajian, jangan kasih kendor nyari alasan untuk enggak masuk. Ataupun di berikutnya nanti ini banyak kegiatan. Kalau banyak kegiatan enggak akan ada selesainya. Siapa yang enggak punya kegiatan? Sebagian di antara antum ada PR-PR yang telah ditumpuk sebelumnya, tapi disempat-sempatin untuk mengaji. Kalau nunggu sampai luang, susah. Karena kenapa? Karena umat manusia itu umyek itu segala kegiatan berusaha untuk dia laksanakan. Sehingga PR bertumpuk. Kalau kita tidak meluangkan waktu untuk ngaji, maka tidak akan mau untuk mengaji. Padahal ini adalah suatu bekal untuk menuju kehidupan yang baqa ataupun kehidupan yang abadi.
berada di surganya Allah SWT. Kalau salah jalan, error, maka nanti errornya sampai ke neraka. Kalau benar dan kebenaran ini terus kita jaga, semangat ibadah kepada Allah terus kita jaga, termasuk masalah ngaji, semoga kita disatukan oleh Allah SWT dalam surganya, termasuk sebagaimana disatukan saat ini dalam Masjid Al-Azhar. Semoga kita diberikan nikmat Allah SWT untuk bisa masuk surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi ini beliau sudah azan kurang berapa menit? Sudah habis? 2 menit. Kita tambah dikit lagi tadi masih di bagian komanya. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau engkau masuk waktu pagi, jangan sampai tunggu waktu sore hari. Artinya jenjang waktu atau rentang waktu ini gunakan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan keuntungan akhirat. Jangan fokus hanya keuntungan dunia, akhirat kemudian ditiadakan. Silahkan untuk ngejar dunia, tapi jangan sampai lupa ada bagian kita yang berada di akhirat yang perlu untuk kita kerjakan. Sehingga nanti kehidupan kita tidak jumplang, kehidupan kita tidak akan pincang kalau seandainya antara dunia sama akhirat berusaha untuk kita kejar. Kemudian di sini katakan wa khudh min sihhatika li maradika, dan pergunakanlah waktu sehatmu sebelum engkau sakit. Kita masih sehat walafiat, masih mampu untuk bekerja, masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara umat manusia, mereka diberikan sakit oleh Allah SWT. Di saat dia sehat, tidak ingat Allah. Saat sakit, baru ingat Allah SWT. Baru kemudian timbul suatu penyesalan. Melihat saudara-saudaranya di saat mereka datang ke masjid, air mata menetes. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa sebagaimana mereka. Mumpung masa tersebut belum ada, kita pergunakan kesempatan masa sehat kita untuk numpuk kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa min hayatika li mautika, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Kita sehat, kita masih muda, masih diberikan akal kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mempergunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk mendapatkan suatu kemanfaatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun toh kadang-kadang kemanfaatannya untuk dunia belum ada, tapi minimal kita telah mengerjakannya. Insyaallah manfaatnya akan tetap ada. Minimal hati kita di saat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tentram. Kita tidak akan macam-macam hidup-hidupnya. Kita tidak akan macam-macam dalam bekerja. Kita tidak akan macam-macam berusaha untuk nyakiti orang lain, untuk berusaha menjegal orang lain, untuk berusaha memfitnah orang-orang lain, ataupun berusaha untuk mengambil harta orang lain tanpa hak. Karena kenapa? Karena kita takut bahwa semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cukup sekian untuk pertemuan perdana pasca pandemi. Insyaallah untuk hadis yang berikutnya nanti tentang masalah wasiat akan kita bahas di pertemuan berikutnya nanti insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT untuk menghadiri suatu kajian. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sekian insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.